Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ila al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahumul fatiha. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din wassalatu wassalamu ala sayyidina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, الحمد لله, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Yang dihormati lagi dikasihi ahli-ahli jawatan kuasa masjid, para jamaah muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat meneruskan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai persiapan bekalan kita untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada suatu masa kelak. Dan pada malam ni dapat kita menyambung kuliah kita dalam kitab Munyatul Musalli. Kita lewat sikit mula kitab pada malam ni oleh kerana ada sikit keuzuran tadi. Ala kulli hal, dapat juga kita berada dalam majlis ilmu dan kita doakan saudara kita tadi, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala mempercepatkan sembuh penyakitnya, menyembuh penyakitnya. Allahumma shfi amradahu ajilah. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Munyatul Musalli dalam bab, masih lagi dalam bab rukun sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa'ulumina fid darain. Amin. Dan sunat melafazkan niat dengan lidahnya, lidah musalli, dahulu daripada takbir, yakni dahulu daripada takbiratul ihram. Jadi niat adalah rukun sembahyang. Adapun yang kita baca ni adalah talaffuz bin niyah, melafazkan niat. Sebab niat-niat ni asalnya fil qalbi, dalam hati. Kita tak nampak, dia duduk dalam hati, dia rukun qalbi. Jadi yang rukunnya mana? Rukunnya niat. Niat tu ketika mana? Ketika mana takbiratul ihram bermula daripada alif A sehinggalah kepada ra akbar. Itu adalah mahalluha, tempatnya.
Ha, nanti kita akan cerita depan ni mukoronahnya. Mukoronahnya. Ha, ada yang orang boleh daripada alif A. Allahu Akbar. Bermula daripada alif A tu sehingga kepada bar roh. Dia boleh sempurnakan niat. Tidak ada walaupun sikit pada ketika dia menyebut lafaz tadi tu, tidak ada yang dia lalai daripada yang lain. Dia ingat kepada, ha, dia boleh hadir niat dengan penuh. Maka disebut mukoronah kamaliyah. Ha, nanti depan ni musannif akan cerita. Ala kulli hal, kita sebagai seorang musalli, kita mesti tahu rukunnya adalah niat. Ha, niat tu adalah dalam hati. Yang kita dok baca ni talaffuz bin niyah. Ha, nak membantu niat kita ketika mana kita takbiratul ihram. Sebab tu kata musannif tadi, dan sunat melafazkan niat. Ha, mana yang kita dok lafazkan? Usalli faradal maghribi thalatha raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Kalau sembahyang berjamaah lah. Ha, itu disebut talaffuz bin niyah. Kemudian kita pun Allahu Akbar. Ketika mana Allahu Akbar tu mesti hadir dalam hati kita. Ha, niat yang tiga rukun tadi. Apa dia? Rukun niat yang kita mengaji dulu adalah yang pertamanya qasad. Aku sembahyang. Kemudian ta'arud fardu. Kemudian ta'ayyin. Ta'ayyin menentukan, ha, fardu. Fardu apa? Aku sembahyang fardu maghrib mesti ada ketika mana kita takbiratul ihram. Ha, adapun yang kita dok baca ni sunat. Ha, sunat. Kalau kita tak talaffuz bin niyah, sah tak sembahyang kita? Sah. Tapi tak dapat pahala sunat. Ha, jadi kita nak dapat pahala sunat, nak sembahyang kita sembahyang yang sempurna, maka kita talaffuz bin niyah. Ha, usalli faradal maghribi thalatha raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ha, itu sunat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan menyebutkan bilangan-bilangan rakaatnya, menyebutkan bilangan rakaat-rakaatnya, rakaat sembahyang. Ha, sunat juga. Ketika mana kita niat, kita tak wajib sebut yang disebut dengan bilangan rakaat. Aku sembahyang sahaja, aku sembahyang fardu maghrib tiga rakaat, tak wajib kita hadirkan tiga rakaat. Yang wajib, aku sembahyang fardu maghrib. Ha, tiga rakaat tu adalah sunat. Ha, dan menyebutkan adaan atau qadaan, sunat juga. Dan mengidhafakan bagi Allah, lillahi ta'ala. Ha, kerana Allah. Ha, dan memang kita dalam talaffuz bin niyah tu, kita sebut awal lagi, usalli lillahi ta'ala. Aku sembahyang ni lillahi Allah. Ha, bukan kata nak tunjuk kata aku ni rajin sembahyang berjamaah, aku ni rajin dan sebagainya. Ha, aku sembahyang, ha, kerana Allah. Jadi mengidhafakan bagi Allah Ta'ala tu, ha, tika mana kita niat tu, ha, sunat. Seperti katanya kata musalli, usalli fardaz zuhri arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Ha, kena baca zuhri, jangan baca zahri. Kalau baca zahri makna belakang. Usalli fardaz zuhri, fardu belakang. Ha, itu kata bahasa Arab. Kita baca zuhri, zuhur. Ha, sembahyang fardu zuhur. Atau salasa pada maghrib. Ha, tengoklah tempat. Ha, ini sembahyang fardu zuhur.
usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Ha, ini benda maklum mudah. Atau thalathah pada maghrib. Usalli usalli fardhu al-maghribi thalatha raka'atin. Ada. Atau raka'ataini pada subuh. Pada ketika sembahyang subuh, raka'ataini lah. Usalli fardhu subhi raka'ataini ada'an lillahi ta'ala. Itu talaffuz binniyah. Walaupun ada juga hak yang mengatakan bid'ah dan sebagainya, kita tetap mengatakan adalah sunat. Kalau saya nak sebut berkenaan dengan huraian, berkenaan dengan nak apa nama mendatangkan beberapa hujah para alim ulama di sini panjang. Tentang boleh buka dalam kitab Tahqiqul Wafi. Dalam kitab Musalli ni dia ada tahqiq bagi kitab Musalli. Nama dia Tahqiqul Wafi ala Munyatil Musalli. Pada muka surat 110 dengan 111. Dia datangkan beberapa hujah para alim ulama dan beberapa hadis dia menghuraikan berkenaan dengan perkara tersebut. Sebab ada juga yang mengatakan tak boleh. Kita tetap kata boleh. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Itu misalah contoh. Dan katanya lagi rukun yang keduanya, kedua daripada beberapa rukun sembahyang. 13 rukun sembahyang lah. Ataupun 17. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Mana takbiratul ihram? Allahu akbar. Kalau orang sembahyang tak angkat tangan, mana? Salah sembahyang dia. Sebab apa? Angkat tangan tu bukan takbiratul ihram. Angkat tangan tu adalah sunat hayah. Mana takbiratul ihram? Allahu akbar. Plus Allahu akbar. Sebab apa nama takbiratul ihram? Orang tanya kita, duk sembahyang 40 tahun dah. Orang tanya, sebab apa nama takbiratul ihram? Kita pun adalah hujah. Kalau kita ada ilmu, maka sebab dinamakan takbiratul ihram kerana diharamkan bagi barang yang halal baginya dahulu daripada takbir, daripada segala membinasakan sembahyang. Ingat, kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka sebab dinamakan takbiratul ihram itu kerana diharamkan bagi barang yang halal. Contoh seperti mana minum, makan. Dahulu daripada takbiratul ihram, dahulu daripada takbir. Kerana diharamkan bagi barang yang halal baginya, bagi musalli. Bila? Dahulu daripada takbir. Apa dia? Daripada segala yang membinasakan sembahyang. Bermakna sebelum daripada sembahyang ni, kita boleh nak menyembah, kita boleh nak makan, nak minum. Tapi bila takbiratul ihram, maka ketika mana tu diharamkan. Tak boleh dah kita nak, kita nak menyembah, kita nak keluar daripada sembahyang saja-saja, tak boleh. Sebab kita dah masuk sembahyang dah. Sebab tu nama takbiratul ihram. Ingat tu. Dan tertentu lafaz takbir. Kok orang tanya kita, tak boleh ke kalau kita nak takbir dengan lafaz lain daripada Allah Akbar? Nak takbir lain daripada lafaz Allah Akbar. Dan tertentu lafaz takbir, yakni lafaz takbiratul ihram itu, atas orang yang kuasa bertutur dengan dia lafaz Allahu Akbar, dengan dimulai dengan Allah daripada akbarnya.
Jadi tertentu lafaz takbiratul ihram itu atas orang yang kuasa, atas orang yang mampu bertutur, dia boleh baca, dia boleh lafazkan dengan lafaz tersebut. Lafaz Allahu Akbar. Dengan dimulai dengan Allah daripada akbarnya. Tak boleh kita nak buat akbarullah, tak boleh. Koklah timbul persoalan, boleh tak nak takbir Allahu Akbar tu nak takbir dengan akbarullah? Tak boleh. Tak sah mayang. Kena mula dengan Allah dulu, kemudian baru akbar. Tak boleh guna lafaz lain. Mana dalil? Ada dalil lah. Semua ada dalam hadis. Saya tak baca dalil dia. Sebab nak baca panjang. Semua ada. Di antara dalil, satu kita ambil. Dalil Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali kata, annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila as-salah qala Allahu akbar. Apa dia? Ini hadis Sayyidina Ali tengok Nabi sembahyang, kemudian Sayyidina Ali cerita. Apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit kepada sembahyangnya, yakni bila Rasulullah nak sembahyang, beliau berkata Allahu akbar. Ini satu dalil, dalil takbiratul ihram dengan lafaz Allahu akbar. Tu dia. Dan wajib disertakan niat itu. Ingat, jangan kita takbir saja. Ni orang sembahyang takbiratul ihram Allahu akbar, dia takbir juga, tapi dalam hati tak hadirkan niat. Sah tak sembahyang? Tak sah sembahyang. Mesti hadirkan niat ketika mana takbiratul ihram. Ini dalam mazhab kita. Mazhab lain depa boleh. Nak niat dulu sebelum daripada takbiratul ihram. Mazhab kita tak boleh. Tak boleh. Dan wajib disertakan niat itu, yakni qasah dan ta'arud dan ta'yin pada sembahyang fardu, atau qasah dan ta'yin pada sembahyang sunat yang mempunyai waktu dan sebab, atau qasah hendak sembahyang juga pada sunat mutlak dengan awal takbirnya iaitu alif pada Allah dan dikekalkan dia hingga ra pada akbar. Dia tak sama sembahyang fardu, sembahyang sunat dan sembahyang sunat mutlak. Kita ada ingat sama Jadi kata musannif tadi, wajib kita sertakan ni ketika mana kita takbiratul ihram. Apa dia rukunnya? Ini rukunnya. Apa dia? Yang pertamanya qasah. Qasah ni tujuh hati. Tujuh hati di sini, aku sembahyang. Dan ta'aruk. Ta'aruk ni menentukan sembahyang tu fardu. Bukan sembahyang sunat lah. Wajib. Kita kata, aku sembahyang fardu. Kemudian ta'yin, menentukan jenis fardu. Fardu apa? Waktu tu. Aku sembahyang fardu maghrib. Maghrib tu ta'yin. Cukup sekat tu. Yang tu yang disebut sebagai rukun niat yang mesti dihadirkan ketika mana takbiratul ihram. Adapun pada sembahyang sunat yang mempunyai waktu ataupun sunat yang mempunyai sebab, hanya qasah dan ta'yin. Tak wajib kita datangkan sunat. Sembahyang sunat ni dia ada dua. Ada sembahyang sunat yang mempunyai waktu, ada sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Contoh sembahyang sunat yang mempunyai waktu, apa dia? Sembahyang sunat duha. Waktu duha, orang tak sembahyang sunat duha tengah malam.
waktu duha. Kita sembahyang sunat duha. Allah Akbar. Ketika mana kita takbiratul ihram tu, kita mesti hadirkan niat. Rukun niat. Apa dia rukun niat ketika tu? Qasa dan ta'yin. Aku sembahyang duha. Tak wajib kita hadirkan aku sembahyang sunat duha. Tapi kalau kita hadirkan salah ke? Tak salah. Nak cerita hak wajib. Hak mesti kita hadirkan supaya sembahyang kita sah. Aku sembahyang duha cukup. Sah dah sembahyang kita. Itu sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Contoh yang kedua, sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Sebab gerhana matahari. Berlaku gerhana matahari. Kita pun sembahyang sunat gerhana matahari. Sebab apa sembahyang tadi? Sebab berlaku gerhana. Kalau tak berlaku gerhana, tak sunat kita sembahyang. Jadi rukun niat dia qasa dan juga ta'yin. Aku sembahyang gerhana matahari. Tak wajib kita sebut sunat. Kalau kita sebut boleh. Tu. Atau qasad hendak sembahyang jua pada sunat mutlak. Ini sunat mutlak. Jadi kalau kita sembahyang kata Allahu Akbar dalam hati kita hanya niat aku sembahyang, maka dia jadi sunat mutlak. Sembahyang kita sah, nama dia sembahyang sunat mutlak. Jadi sembahyang sunat mutlak ni qasad sajalah. Aku sembahyang. Jadi sembahyang sunat mutlak. Tak wajib kita kata aku sembahyang sunat mutlak, tak wajib. Dengan awal takbirnya. Jadi niat semua tu dengan awal takbirnya. Ni nak cerita tempat dia. Iaitu alif pada Allah dan dikekalkan dia hingga ra pada akbar. Ni tempat nak niat. Mula daripada alif pada Allah tu hingga ra pada akbar. Susah kan niat ni? Tak susah. Jangan nak buat susah. Tak susah nak niat ni. Tapi kalau orang dok bila dia mengaji lagu ni, dia kata susah ni. Tak susah. Kita jangan nak buat susah. Mudah kan? Sehingga kan ulama sebut, ni saya cerita sikit lah. Kalau kita jumpa orang ni dia takbir banyak kali sungguh. Banyak kali sungguh lah kita kata. Nak sembahyang tu, kita sembahyang sudah, dia tengok dia takbir tak sudah. Tanya dia sebab apa? Niat payah. Niat payah masuk. Maka bagi orang yang sebegitu, ni ulama fiqh sebut lah. Bukan fatwa daripada saya, ulama fiqh sebut. Dia dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian dia beri rukhsah kepada dia, keringanan kepada dia untuk niat dulu sebelum daripada takbir. Dia beri rukhsah sehingga sedemikian supaya nak mudahkan dia. Atau dalam mazhab lain tak apalah. Padahal dia mazhab Syafi'i. Tapi dia beri keringanan. Bahagian muqaranah. Maka adalah muqaranah itu tiga namanya. Muqaranah ni menyertai. Asal makna lah. Kalau muqaranah tu bahasa Arab, bahasa Melayu kata menyertai. Jadi ketika mana kita lafazkan Allahu Akbar, kita nak sertai niat tu. Dia ada tiga bahagian. Nama dia tiga muqaranah. Apa dia? Ini setengah orang yang tak mengaji, tak tahu. Bila tanya muqaranah niat apa dia? Dia kata tak biasa dak dengar muqaranah niat. Hak tahu sembahyang niat. Ini penting kita mengaji. Apa dia? Pertama-pertama daripada tiga, muqaranah kamaliyah. Muqaranah kamaliyah. Jadi kita dak sembahyang lama ni. Mula daripada kecil sampailah kita waktu kita duduk ada ni, kita nak usaha sehinggakan sembahyang kita boleh muqaranah kamaliyah. Sebab orang yang tertentu sahaja yang boleh muqaranah kamaliyah.
Kamaliah makna sempurna. Kebanyakan orang duduk pada mukaranah urfiah. Orang yang hatinya bersih. Dia tidak lalai, tak ingat kepada dunia ketika nak sembahyang, dan ketika mana luar daripada sembahyang pun hati tak lalai daripada mengati Allah Ta'ala, maka mudah dia nak dapat mukaranah kamaliah. Itu dia. Apa dia mukaranah kamaliah? Iaitu mukaranah kamaliah itu menghadir yang tersebut itu. Apa dia yang tersebut itu? Segala rukun niat tadi, daripada qasa dan ta'ru dan ta'yin. Pada fardu, yakni pada sembahyang fardu. Pada fardu, yakni pada sembahyang fardu. Tu kena beri faham tu. Kalau orang ada kitab tu, tandalah. Pada fardu, pada apa? Pada sembahyang fardu. Supaya mudah nak baca si. Dihadir pada hatinya, hati musalli. Iaitu mukaranah kamaliah itu menghadir yang tersebut itu, daripada qasa, ta'arud dan ta'yin, pada fardu, yakni pada sembahyang fardu. Dihadir pada hatinya, hati musalli, ketikanya yakni ketika menyebut lafaz takbiratul ihram. Pada alif Allah. Adanya tak pada ketika dalam kitab tu? Tak lama dah tak? Tak adanya. Jadi kalau tak adanya dalam kitab ni, niskah dia silap. Silap cetak kan? Sebab tu duk baca tak pun nak sedap tu. Dia hadir pada hatinya, hati musalli, ketika pada alif Allah. Situ. Dia hadir pada hatinya, hati musalli. Hati musalli, kita lah orang yang sembahyang, nama dia musalli. Hadir pada ketika pada Allah, yakni pada alif Allah. Pada alif kalimah Allah tu, maka dikekalkan. Ketika tekalkan pun, dikekalkan niat tu hingga kepada roh akbar. Dapat kekalkan niat tadi tu sampai kepada roh akbar. Bukan kata pada Allah saja, kemudian hilang. Pada alif, pada Allah, pada akbar, kemudian hilang. Orang yang mukaranah kamaliah ni daripada alif Allah sehingga kepada roh akbar, dia boleh. Tu hebatlah. Sikit lagi. Kita nak baca yang kedua aja. Keduanya, kedua daripada ketiga, ini bahagian yang ketiga, mukaranah urfiah. Mukaranah urfiah. Yang ni kebanyakan kita. Apa dia? Iaitu menghadirkan niat pada yang tersebut di dalam takbirnya, di dalam takbiratul ihramnya, nya musalli. Jikalau hadir niat itu pada satu suku daripada takbir, walaupun dapat satu juzuk daripada takbir, sama ada pada Allah atau pada akbar, atau dikatakan menghadir pada satu suku daripada takbir itu. Dalam takbir itu dia adalah tempat yang dia boleh hadirkan tiga rukun niat itu. Memadalah. Yakni sahlah sembahyangnya. Cukup dah. Atau membuangkan ijtihadnya. Sekira-kira jangan lupa dan lalai daripada mengingatkan niat tatkala mengata Allahu Akbar. Itu pun dinamakan mukaranah urfiah juga. Kita tak ada nak perhati ya. Kita tengah duduk niat Allahu Akbar, kita takbiratul ihram, maka ketika mana takbiratul ihram kita tu, kita tak lalai, kita tak lupa daripada daripada mengingatkan niat tadi. Itu pun dinamakan mukaranah urfiah juga. Makna sembahyang kita sah.
Itu pun dinamakan mukoronah orfiyah juga. Sahlah sembahyangnya pada orang yang awam, yang banyak ini. Kebanyakan orang. Ha? Sahlah sembahyangnya. Orang awam lah. Orang macam kita ni. Ha, sah sembahyang. Ha. Kata Syekh Bujairimi. Ini pengarang kitab Iqna. Ha. Bermula mukoronah orfiyah itu. Bahawa ada diserta yang diistihdarkan. Apa maksud yang diistihdarkan? Yang dituntut hadir. Makna dalam hati kita, kita yang menghadirkan niat tu. Ha. Yang wajib dengan suatu suku daripada takbir. Ha. Itulah yang dikatakan mukoronah orfiyah, kata Syekh Bujairimi. Ha. Iaitulah disertakan niat tu satu suku daripada takbir. Makna dalam takbiratul ihram Allahu akbar tu ada satu juzuk yang kita boleh hadirkan rukun niat tadi. Ah tu. Dan yang wajib istihdar itu, yakni yang wajib tuntut hadir itu, iaitu qasanya dan ta'arud, yakni fardu dan ta'yin, menentukan fardu sembahyang tu. Pada suatu suku daripada suku takbir, seperti barang yang ditakrirkan. Ah. Ha, seperti barang yang mana yang ditakrirkan, yang dihuraikan, ha, Syekh kami Al-Hafani daripada Syekh Al-Khalifi. Ha, ini nama guru. Daripada Syekh Mansur dan daripada Syekh Syubari. Dan daripada Syekh Ramli. Syekh Ramli ni ulama fiqah yang hebat dalam mazhab Imam Syafi'i. Ha, tu. Jadi, ha, semuanya mengatakan sedemikian. Bermakna kalau kita niat tu, ketika mana kita Allahu Akbar, kita ada satu juzuk yang kita boleh hadir tiga-tiga rukun niat tadi, maka sahlah sembahyang kita. Ha, tu. Dan yang ketiganya, mukoronah tauzi'iyah. Ha, yang ni tak sah sembahyang. Ha, tak sah sembahyang. Kalau kita duduk pada mukoronah yang ketiga ni, sembahyang kita tak sah. Ha, bahaya. Kita baca sekali lalu secara laju. Iaitu mensuku-suku akan suku niat pada suku takbir. Dia mensuku-sukukan niat pada suku takbir. Iaitu dinamakan, iaitu dimukoronahkan qasah pada A. Pada A tu datang aku sembahyang. Dan ta'ruk pada hu. Dia boleh niat pada A, kemudian pada hu tu barulah datang pula yang dikatakan ta'ruk. Dengan makna tengah-tengah tu dia tak ingat. Ha, dia lalai. Ha, tu kata suku-suku. Ha, hak kita hak yang dikatakan tadi teruh. Ha, walaupun pada Allah saja dapat, tak apa dah. Ataupun pada akbar, tak apa dah. Ataupun dalam Allahu Akbar tu ada niat, ada ingat. Ha, yang kita duk, rukun niat tadi tu, kita ingat, kita tak lalai. Kita hadirkan ketika tu, tak apa. Yang dikatakan tauzi'iyah, iaitulah dia mensuku-sukukan suku niat. Ha, contoh qasah pada A, pada hu baru datang pula ta'arud. Tengah-tengah tu dia lalai. Dan ta'yin pada akbar. Ha, pada roh akbar tu baru datang pula maghrib. Maka dinamai tauzi'iyah. Maka dinamakan tauzi'iyah kerana ia menghampirkan suku niat pada suku takbir. Ha, dia menghampirkan suku niat pada suku takbir. Maka adalah mukoronah ini tiada memadai pada niat dengan muafakat ulama padanya. Tak memadai. Ha, bila tak memadai, maka tak sah sembahyang. Bersalahan surah yang dahulu. Apa maksud surah yang dahulu? Huraian yang dahulu. Ha, huraian surah rupa masalah yang dahulu. Yakni pada mukoronah orfiyah dan mukoronah kamaliyah. Maka yang pertama ittifaq bagi orang yang kuasa. Mana yang kuasa? Mukoronah kamaliyah. Ittifaq, ha, bagi orang yang kuasa. Orang yang mampu dia bolehlah mukoronah kamaliyah. Dan jika membawakan was-was, bawa kepada was-was, maka hendaklah diamalkan mukoronah urfiyah yang muktamad oleh Imam Nawawi.
dan Imam Ghazali. Dan lain daripada keduanya, lain daripada Imam Ghazali dan Imam Nawawi. Jadi bagi orang yang payuh macam kita ni, ha, tapi nak usaha juga ke arah yang dikatakan dapat muqaranah kamaliah, maka bagilah kita ni berada pada muqaranah urfiah. Ha, maka kita koho-koholah, ha, orang Kelantan kata, ha, selu-selu. Ha, kita usaha juga, ha, dengan kita memperbanyakkan zikrullah dan sebagainya. Jika mana kita nak sembahyang tu, ha, kita tak ingat dah kepada yang dikatakan perkara-perkara dunia. Ha, kan? Walaupun dunia tu ada kat kita, tapi kita, hati kita tak lalai. Ha, supaya apa? Supaya kita dapat muqaranah kamaliah jika mana kita takbir. Ha, tu. Ha, insyaAllah lagi akan datang, kita akan sambung, ha, pada masalah ni lagi, ada sikit lagi pada masalah niat. Ala kulli hal, sebagai kesimpulan pada malam ni, ha, inilah yang dikatakan rukun yang kedua, ha, rukun yang pertama dan rukun yang kedua. Rukun yang pertama tadi, ha, niat, dan rukun yang kedua takbiratul ihram. Ha, maka dua-dua ni dia tak boleh lari, dia duduk sekali. Ha, walaupun dalam mazhab kita yang dikatakan takbiratul ihram, dalam takbiratul ihram itulah niat. Maka sebab apa ulama letak niat dulu, maka kalau kita nak mengaji di segi ibarat kita, kerana ada setengah apa nama mazhab yang lain, mereka niat dulu baru takbir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna uluman nafi'a wa amalan mutaqabbalan mutaqabbala wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.